Yang pertama adalah adanya polemik konflik antara PB Jarum dengan KPAI. What happened? Apa yang sebenarnya terjadi, teman-teman? Jadi begini, konflik antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dengan PB Jarum ini berimbas pada terhentinya audisi bulu tangkis tahun 2020. Oke, kita ke topik kedua. Ada yang ditantang, ada yang menantang. Jadi begini, topik kedua adalah Susi yang ditantang perang oleh Gubernur Maluku. Aduh, kenapa lagi Indonesia?